teman-teman, saya Nini. Nah, hari ini saya berada di mana ya? Di satu hospital, rumah sakit di dekat rumah saya. Kenapa saya ke sini ya? Karena kemarin siang waktu saya makan ikan ya, ada satu tusuk yang tusuk di sini di tenggorok saya. Jadi saya periksa ke sini. Nah, tetapi yang saya mau perkenalkan itu adalah parking lot di sini. Karena ini adalah pertama kali saya parkir mobil saya ke parking lot. Menarik sekali ya. Tadi waktu saya ke sini, saya mau parkir ke sini ya, itu karena sakit, makanya buru-buru. Tetapi sekarang sudah selesai perawatannya, jadi saya mau ambil mobil saya. Jadi ikuti saya melihat bagaimana prosesnya. Kami bisa lihat ya, parking lot sampai sekarang ini ya, sekarang jam 8.42, lewat 42 menit. Sekarang parking lotnya masih ada yang kosong. Karena selama ini ya, kebetulan ada pandemi, masih belum selesai di kota Beijing. Jadi tidak terlalu banyak orang, kalau tidak darurat ya, mau ke rumah sakit. Makanya masih bisa parkir sampai jam ini. Kalau sebelum pandemi ya, pasti sampai sekarang ini sudah penuh semua. Ini kebetulan ada satu mobil mau parkir. Tadi saya juga seperti ini ya, saya memasuki tempat parkir ini. Saya durung dari mobil dan keluar, kunci mobil saya, terus dia sendiri naik ke atas. Sekarang saya mau ambil mobil saya, tapi dari sini saya tidak bisa lihat mobil saya. Di mana ya? Nanti saya coba tanya kepada petugas di sini. Cari dia pakai kunci ini. 师傅，我要取车，是跟您这儿取吗？ Dia menyintai. Parking lot ini dia lantai 6. Saya tidak tahu mobil saya di mana. Tapi tadi petugas bilang mungkin di lantai kedua. Sekarang sudah ada papannya, dia tertulis mobil saya sedang mau turun. Saya hanya nunggu saja di sini. Ya, ini katanya parking lot ini sudah ada 8 sampai 9 tahun ya, sudah dibangun di sini. Dan petugas ini ya, dia katanya dia kerja di sini selama 1 tahun lebih saja. Tapi sudah mahir ya kerja di sini. Tiap hari ada banyak mobil ke sini. Jadi bisnisnya di hospital selalu bagus. Wah, mobil saya sudah keluar. Nah, inilah mobil saya. Dia lagi turun. Saya nunggu beberapa menit, 2-3 menit saja di sini tadi. Maju ke depan, terus keluar dari parking lot ini ya. Wah, hati-hati. Sudah, saya keluar dari parking lot. Ya, yang tempat parkir ya di luar juga sudah penuh. Semoga semua teman bisa sehat semuanya. Jangan sering ke rumah sakit. Itu adalah harapan saya. Coba kita lihat bagaimana rumah sakit di Tiongkok. Besar ya, tapi di mana-mana ada orang. Tada!